klik subscribe, like, komen, dan share. Sejarah awal terbentuknya Kerajaan Mataram Islam diketahui berdiri sekitar abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582 Masehi di Pulau Jawa. Kesultanan ini merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam dalam perjalanan kejayaannya. Kerajaan Mataram Islam pernah mempersatukan tanah Jawa dan Madura. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuasaan VOC. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gedhe yang berada di Kota Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Kesultanan ini meninggalkan beberapa jejak sejarah yang masih terlihat hingga kini, seperti Kampung Mataraman di Jakarta, sistem persawahan di Jawa Barat, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih diberlakukan hingga kini. Berikut perjalanan sejarah Kerajaan Mataram Islam dari masa awal berdiri hingga runtuhnya Kesultanan tersebut. Masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam ini dimulai dari perebutan wilayah Pajang oleh Sutawijaya. Lalu, Kerajaan Mataram menjadi salah satu Kesultanan Islam yang dinilai berkembang di Tanah Jawa. Kerajaan Mataram rutin menerjemahkan naskah Arab dan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jawa. Mulai saat itu, Kesultanan ini mendirikan pesantren yang menjadikan wilayahnya sebagai pusat agama Islam. Selain membangun pesantren, ada bermacam cara dilakukan para penguasa untuk menjadikan wilayah Kesultanan Mataram sebagai pusat agama Islam, di antaranya dengan mendirikan rumah ibadah. Kejayaan Kesultanan Mataram terjadi pada saat Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung memimpin Kerajaan Islam Mataram pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, ia diklaim sebagai raja terbesar dari semua pemimpin Kerajaan Mataram. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil melakukan ekspansi ke sebagian pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian wilayah di Jawa Barat. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan memboyong beberapa kerajaan untuk disatukan, meliputi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Namun sayangnya, kejayaan itu harus berakhir karena ia wafat saat menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 Masehi hingga 1629 Masehi. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan pada putranya, Susunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Sejak saat itu, gelar sultan diganti menjadi Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC. Ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 Masehi hingga 1677 Masehi terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga Kerajaan Mataram Islam. Lantas momen ini dimanfaatkan VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada tahun 1677 Masehi, Susunan Amangkurat I meninggal. Putra mahkota dilantik menjadi Susunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinannya itu, Susunan II memindahkan pusat pemerintahan ke Kertosuro. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubuwono I, Amangkurat IV, dan Pakubuwono II. Pada kepemimpinan Pakubuwono II merupakan akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada tanggal 11 Desember 1749 Masehi. Namun secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada tahun 1830 Masehi. Sampai akhirnya pada 13 Februari 1755 Masehi menjadi puncak perpecahan Kerajaan Mataram Islam. Hal ini ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda Kerajaan Mataram sehingga pada 1757 Masehi terjadi Perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada tahun 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya, pada tanggal 27 September 1830 Masehi terjadi Perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya, secara permanen, Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Dikisahkan, dalam dunia mistik spiritual, Sultan Agung telah memberi warisan ajaran mengasah mising budi, memasuh malaning bumi, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karya mistik Sultan Agung, yaitu Sastra Gending, mengajarkan keselarasan lahir, batin, dan awal akhir. Sastra Gending juga merangkum keserasian hubungan antara jagat gumelar dengan jagat gumulung. Dengan ketajaman sosial dan spiritual, Sultan Agung mendapat gelar raja yang setingkat dengan wali. Buku ini mengungkapkan secara sistematis, integral, dan komprehensif mengenai kehidupan, mistik, dan kematian Sultan Agung. Sebuah buku yang layak dijadikan referensi bagi para cendekiawan, budayawan, seniman, dan masyarakat umum.